Yo kabeh rancen iki kabeh kok. Yo. Lho kabeh. Kabeh ana tulisane kabeh kok. Kabeh klik kabeh klik. Taplai. Ini kemarin. Kemarin ini berarti hari ini sampai hari kedua ini, Pak. Hari kedua per Rabu ini. Dapur umum dari mana, Pak? Dan siapa aja yang terlibat itu, Pak? Oh, ini terlibat dari tim Tagana dari Kemensos, terus masyarakat di sini ya ikut membantu ibu-ibu PKK, terus juga ikut membantu, Mas. Itu ada berapa per hari, berapa nasi bungkus, Pak? Ini per hari ini per masak itu 2.000 bungkus. Berarti kalau dua kali berarti 4.000 nasi bungkus, Mas. Untuk wilayah di Desa Karangrowo Krajas ini, Kecamatan Tundaan, Kabupaten Kudus yang terdampak banjir terutama niku wilayah Duku Prajan yang terdampak banjir luapan sungai dari. Alasan ini mulai didirikan dapur umum apa sih, Pak? Untuk membantu warga sekitar yang terdampak dalam niki banjir ini. Ini kan warga sini kan berkeluh masyarakat supaya meringankan beban masyarakat yang ada di wilayah Desa Karangrowo. Sudah berapa lama banjir di sini, Pak? Ini hampir kemarin sudah 1 bulan. Nah, ini meluap lagi hampir 10 hari ini. Berarti sudah hampir 2 bulan ini, Mas. Surut lagi, tambah lagi. Tidak bisa kering. Apakah artinya dapur umum karena air terus bertambah baru-baru ini atau bagaimana, Pak? Untuk mendirikan dapur umum ini, kemarin sudah ada pengungsian. Kemarin sudah kembali lagi, lah terus tambah lagi, lah ini untuk memberikan beban masyarakat Desa Karangrowo ya, supaya untuk membantu warganya. Ini dari Kemensos untuk mendirikan dapur umum di Desa Karangrowo. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.